Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'ida. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pemirsa channel Basori Official, pada kesempatan ini silaturahim ini berharap ada manfaat barokah lebih-lebih di bulan Ramadan, dan ini berbarengan dengan hari tanggal di mana Al-Qur'an diturunkan Allah. Jadi momen Ramadan ini mari kita gunakan memperlakukan Al-Qur'an menjadi bagian hidup kita. Menjadi bagian dari segala aktivitas kita. Ada barangkali pelajaran yang perlu kita lakukan dalam rangka tahadus bin ni'mah. Di waktu-waktu senggang, bukan waktu-waktu senggang, di sela-sela waktu bulan Ramadan ini, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran, bertadarus. Tapi sifatnya musiman, artinya di bulan puasa saja. Bahkan sekali putaran ada yang satu juz gitu, sampai bermalam-malam, itu bagus. Tapi kenikmatan yang saya lakukan tuh ya berharap kenikmatan dalam mempelajari Al-Quran, tapi tidak hanya di bulan Ramadan saja. Artinya bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ini, kita gunakan untuk tadarus membaca Al-Quran, tetapi jangan melupakan di hari-hari lain. Maka jalan yang saya tempuh, saya membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan itu mungkin tidak memberikan porsi beda dengan bulan-bulan lain. Hanya di bulan Ramadan ini saya berharap Allah memberikan rahmat yang berbeda gitu di bulan Ramadan. Tetapi dalam membaca Al-Quran, kalau orang lain tuh membaca Al-Quran bisa satu juz sekali membaca, sehingga dalam satu bulan bisa khatam 30 juz. Maka selama ini yang saya tempuh itu, saya berusaha mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Tetapi rutin. Mungkin satu hari satu makro, satu waktu satu makro, setiap habis sholat fardu. Berputar sekian bulan, sekian tahun, selesai, kita tutup dengan doa khatmil Quran, kita ulang lagi. Sehingga saya tidak pernah punya target Ramadan ini harus khatam 30 juz. Maka istiqomah itu yang perlu. Di bulan Ramadan kita berharap lebih barokah rahmat Allah. Tetapi aktivitas ibadah itu baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan harus berjalan secara stabil. Berjalan secara stabil. Di luar Ramadan ibarat mobil itu masuk gigi 2, di bulan Ramadan langsung gigi 5. Nah, ini yang selama ini belum bisa saya lakukan. Maka saya berusaha stabil begitu. Jadi kami mengkhatamkan Al-Quran itu nggak pernah menghitung sudah berapa kali. Jadi selama kami mencintai Al-Quran, dari waktu balik senang membaca Al-Quran itu, sistemnya membaca Al-Quran dari awal, saya awal dengan muhadharah, berapa bulan, berapa akhir tahun, selesai, saya tutup khatmil Quran, kemudian saya ulang lagi, begitu seterusnya. Jadi jangan sampai ada pemikiran yang salah juga. Kalau anak-anak sekarang nih, anak SMP ditanya,
kamu sudah khatam, masih ngaji, saya sudah khatam baca Al-Quran. Nanti penafsiran yang salah, sudah khatam, kegairahan mengajinya berkurang, bahkan tidak ngaji, karena merasa sudah khatam. Nah, jadi prinsip yang harus kita pegang, bahwa belajar Al-Quran tidak ada batas waktu. Jadi ila akhiriha, jadi minal mahdi ila lahdi. Kemudian untuk menghatamkan juga jangan dihitung. Baca mulai berapa bulan, berapa tahun, sampai khatam, ulang lagi. Syukur lebih cepat. Terus begitu berputar. Jadi jangan sampai hanya Ramadan saja Al-Quran bergema dan sangat ramai. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga hari-harinya kita ini diwarnai dengan membaca Al-Quran. Lebih baik mentadabur, memahami isi maknanya, dan sekaligus kita sama-sama berikhtiar untuk melaksanakan. Khairukum man ta'alamul Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu saja sekilas setetes air di siang Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bersambung di channel yang sama, Baswari Official, dalam tema yang lebih mapan, dalam pemaparan yang lebih jelas. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.